bersama kita di Cerdas Cermat Ceria episode 3. Ini hari ini kita pakai baju apa nih? Iya, ini kita pakai putih abu-abu tuh identik sama apa sih kan? Putih abu-abu itu ada lagunya. Ini berarti anak SMA ya? Iya benar, Pak. Ini ngapain kita pakai baju kita ini? Kita cosplay jadi anak SMA ngapain ya? Padahal udah lulus ya, 2 tahun yang lalu ya. Nih, jadi kita kak pada episode 3 kali ini nih kita itu mau memperingati Hari Guru kan. Hari Guru. Iya. Tanggal 25 November ya kak. Benar banget. Oke. Jadi gimana nih untuk Hari Guru tahun ini menurut kakak tuh gimana? Maksudnya ada kesan dan pesan nggak? Gimana ya? Kalau misalkan boleh intermezzo ya, balik lagi kayak zaman dulu SMA. Langsung cut. Salah. Oke, jadi di episode 3 kali ini spesial Hari Guru, Kak. Ya? Kita itu kedatangan gestar yang menarik banget, Kak. Jadi ini dari Ormawa apa lagi nih, Kak? Iya, jadi kita kedatangan dari BEM Kema dan juga BEM Fakultas Informatika. Iya, benar banget. Kita adu, kita battle ya. Iya, di meja battle kita adu kemampuan mereka tentang Hari Guru. Oke. Okay. Iya. Seberapa ingat daya ingatnya atau seberapa mampu mereka menjawab? Iya. Yeah. Oke, okay, mungkin enggak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke meja battle kali ya. Ayo, ayo gaskeun lah. Iya. Saksikan terus dan tungguin ya, guys. Nanti ada pengumuman di akhir segmen. Oke. Oke, langsung. Ayo, lanjut. Let's go. Halo kak. Halo. Oke, jadi selamat datang di Cerdas Cermat Ceria. Nah, Cerdas Cermat Ceria ini adalah salah satu program YouTube terbarunya ITTP, dimana nanti setiap Hima atau Ormawa itu bakal ada battle. Jadi spesial buat episode hari ini itu mengenai tentang peringatan Hari Guru. Oke. Sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak, kakak dari mana, prodinya apa, dan dari perwakilan Ormawa apa? Oke, sebelumnya aku izin perkenalkan dulu, nama aku Arya Widya Sungkoro. Perkenalkan, nama aku Fitriya. Kemudian di BEM Kema Institut Teknologi Telkom Purwokerto menjabat sebagai staf minat dan bakat. Aku dari program studi sistem informasi. Oh ya, kebetulan aku sendiri di divisi eksternal. Oke nih kak, jadi kita nih kali ini nih, kesempatan kali ini kita pengen nanya-nanya nih, pengen ya ngetes lah seberapa kemampuan intelektual kakak nih, ya seputar tentang Hari Guru ya. Nah, aku mau nanya nih kak, Hari Guru Nasional itu diperingati setiap tanggal 25 November. Kalau Hari Guru Sedunia itu tanggal berapa kak? Nah itu 5 Oktober ya. Tanggal 5 Oktober. Jawabannya? Betul. Oke, kita lanjut nih kak. Guru itu kan pahlawan bangsa nih kak. Nah, lalu singkatan dari guru itu apa sih? Diambil dari bahasa Jawa. Ayo kak, tahu nggak? Guru. Pernah denger itu singkatan ya? Iya. Guru gak pernah denger itu singkatan ya? Nyerah Tambahkan tangan dong, nyerah. Nyerah. Oke, jawabannya adalah digugun lah ditiru. Gugun lah ditiru. Tanggal 25 November menjadi hari lahirnya apa? Ibu Kartini. Ayo, tahu enggak, Kak? Oke. Hampir loh, PGRI. Ini ada gerakan hashtag Teachers Can atau Guru Bisa. Nah, warna yang melambangkan gerakan ini itu warna apa, Kak? Hijau. Jadi jawabannya itu biru muda karena mewakili gelar dalam pendidikan. Nah, perbedaan Hari Guru dan Hari PGRI itu apa kak? Gak tau.
Kalau jawabnya ngarang. Ya, lama kan. Ya. Oke, jadi jawabannya Kak, ya, ini PGRI itu dilahirkan terlebih dahulu ternyata Kak dibanding Hari Guru. Jadi ada persatuan gurunya dulu baru Hari Gurunya. Sama-sama 25 November, tapi yang berbeda tahunnya. Apa kepanjangan dari PGHB? Hindia Belanda berarti. Persatuan Guru Hindia Belanda. Jawabannya betul banget. Betul. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya lagi Kak. Nah, ini kalau Hari Guru itu kan mempunyai makna sebagai bentuk penghormatan kepada guru atas jasa-jasa mereka nih yang telah dilakukan selama mereka mengajar. Nah, pertanyaannya nih Kak, siapa guru yang paling berkesan selama Kakak bersekolah? Kelas aku pas SMK kelas 2 itu dia. Oh. Kenapa tuh? Dia, ibu itu, beliau tuh lebih friendly banget gitu ya ke anak-anaknya. Kayak banyak ngasih masukan, kadang juga bisa diajak canda gitu. Sekaligus dia yang membantu siswanya itu untuk apa namanya? Lebih mengembangkan bakat wirausaha gitu. Miss Widi. Gitu. Berkesannya karena dia tulisannya kayak tulisan komputer gitu. Jadi kayak berkesan, ih kok guru bisa begini. Judul lagu tadi itu Himne Guru. Iya bener banget, lagunya bener banget, Himne Guru. Guru yang paling berjasa dalam hidup kalian? Bu Melinda itu wali kelas pas kelas 3. Oh, ngajar apa tuh Kak dia? Ya ngajar apa ya? Bimbingan konseling dulu. Bimbingan dari kelas 1 dia jadi guru PKN, tapi pas di SMK dia jadi BK, guru BK. Oh, dia gitu. Psikolog gitu. Ya kalau guru paling berjasa ya, yeah. Mungkin lebih ke bidangnya sih. Iya, yeah, siapa? Berjasa itu guru matematika. Guru matematika, siapa tuh Kak? Namanya? Iya, yeah, siapa? Bapak Aris. Bapak Aris, yeah, Bapak itu Aris. Guru waktu SD, SMP, SMA? Iya, yeah, enggak dong, itu SMA, SMA. Oh, waktu SMA, yeah. Guru matematika namanya Pak Aris ya. Oke. Jadi kita udah sampai ke penghujung segmen. Iya nih. Nah, tadi udah tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Nah, kita mau tahu dong kesan dan pesan Kakak udah ikut Cerdas Cermat Ceria. Iya. Nih, terserah nih dari siapa dulu atau mau pink apa sweet dulu juga enggak apa-apa, ayo. Kayaknya dari yang agak sombong ya. Iya. Saya dulu ya. Ya buat pesan-pesannya ya, sangat menyenangkan, sangat benar-benar mendapatkan insight baru ya di sini ya. Yeah. Terlebih ini kan pertanyaan-pertanyaan kayak pertanyaan basic tapi itu agak menjerumus gitu. Iya, benar banget. Ya itu kesannya kayak ya pokoknya asik lah buat di Cerdas Cermat kali ini. Terus buat pesannya semoga bisa menjadi lebih baik lagi dari yang sekarang. Amin. Terus juga bisa menjadi lebih kreatif untuk nanti kedepannya bisa membawa nama ITTP lagi dikenal oleh orang luar di sana. Amin, amin. Itu dong, megang dong pialanya. Oh my god. Oh, tidak. 3, 2, 1.